السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها الحمد لله شكر pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan dan juga ruang waktu untuk kita sama-sama berada dalam majlis ilmu pada pagi ini insya-Allah. Dan insya-Allah pada pagi ini saya akan menyampaikan sedikit perkongsian hadis. Hadis-hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan akhlak, yang mana slot ataupun asalnya kuliah subuh ataupun tazkirah ni ialah disampaikan oleh Ustaz Sirajuddin. Tapi dia minta kepada saya untuk ganti dan saya tak tahu nak sampaikan apa. Saya tanya dia, dia kata ceritalah satu dua hadis Nabi tentang akhlak. Sebab kebiasaan dia sini dia baca Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah, ringkasan pada Sahih Bukhari. Jadi saya tak mau kacau bacaan tu. Jadi saya kongsi kepada tuan-tuan sekalian sekadar waktu yang singkat. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan hadis ini dinilai sebagai hasan. An Abdullah bin Amr bin Al-As annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama mathalul mu'min laka mathalun nahlah akalat tayyiba wa wada'at tayyiba ووقعت فلم تكسر ولم تفسد. Maksudnya daripada sahabat bernama Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, seorang sahabat Nabi yang mulia. Dia pun sahabat Nabi, ayah dia pun sahabat Nabi, Abdullah tu pun sahabat Nabi, Amr bin Al-As pun sahabat Nabi. Tapi kalau kita baca dari segi sirah, ayah dan anak ni Abdullah dan juga Amru, siapa yang Islam lebih awal? Anaknya, iaitu Abdullah bin Amru bin Al-As. Amru lebih kemudian masuk Islam. Dan kalau kita tengok Amru bin Al-As antara Sadatil Quraisy, antara orang-orang besar Quraisy yang ada jawatan dalam Darun Nadwah dan ada siri-siri sirah sebelum Islamnya, dia termasuk daripada orang yang agak kuat permusuhan dengan Nabi. Dan akhirnya dia masuk Islam. Dan pada zaman Umar Al-Khattab, Umar lantik dia sebagai gubernur di Mesir pada waktu tu. Cuma nak beritahu, anak dia lebih awal masuk Islam. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, inna mathalal mu'min laka mathalin nahlah. Dia kata aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana hadis ni bermaksud sesungguhnya perumpamaan seorang mukmin adalah seperti seekor lebah. An-nahlah ialah lebah, lebah yang menghasilkan madu. Akalat tayyibah, yang mana lebah itu sifatnya makan benda yang baik.
wa wada'at tayyiba, kemudian dia keluarkan daripada dirinya benda-benda yang baik. Wa waqa'at, dan bila ia hinggap, falam tuksar, dia hinggap pada satu pokok, satu dahan, dia tidak rosakkan pokok tersebut ataupun dahan tersebut. Walam tafsud, dan dia tidak hancurkan ataupun musnahkan tempat yang dia hinggap. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, seperti mana yang dah kita sebut tadi. Dalam hadis ni, kalau kita tengok pertama, Nabi guna kaedah misal, perumpamaan. Antara uslub ataupun cara Nabi nak sampaikan satu benda yang bermanfaat, Nabi guna kaedah perumpamaan. Banding sesetengah makhluk untuk kita buat renungan, ta'amul, kita buat renungan. Jadi dalam hadis ni Nabi minta kepada kita tengok satu makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala cipta. Dan makhluk tu daripada kategori serangga kecil, nahlah. Nahlah lebah. Tengok pada lebah tu, dan Nabi sebut dalam hadis ni beberapa sifat lebah tu. Yang pertama Nabi sebut lebah tu akalat tayyibah. Dia makan, dia masukkan satu benda dalam badan dia, tayyiba, benda tu baik. Wa wada'at tayyiba, dan dia keluarkan, maknanya bahan-bahan pembuangan dia tu juga daripada ataupun menghasilkan sesuatu yang baik. Wa waqa'at, dan yang ketiga sifat lebah ni, bila mana dia hinggap duduk pada satu dahan ataupun pokok, falam tuksar walam tafsud, dia tidak patahkan dahan ataupun pokok tempat dia singgah ataupun bunga tempat dia ambil madunya, stigma bunga tu. Walam tafsud, dia tidak merosakkan bunga. Nabi buat kepada kita perumpamaan yang cukup besar. Nabi kata awal-awal hadis ni, masalal mu'min laka masalin nahlah, orang beriman itu sebiji sama macam macam lebah. Maknanya di situ kita boleh lihat sifat-sifat yang ada pada seekor lebah. Dan kalau kita nak tengok dari segi ilmu sainsnya ataupun ilmu haiwan ni, kita akan tengok lebah ni antara makhluk Tuhan yang bersistem. Dan lebah ni ada kategori-kategori dia. Dia ada ratu dia, ibu dia, dia ada lebah pekerja, dan dia juga ada lebah yang keluar daripada sarang dia dan cari stigma bunga untuk hasilkan madu. Ada tiga kategori lah lebih kurang. Dan lebah ni pula bila mana dia duduk di sarang dia, dia ramai, dia jenis bermasyarakat, dia ada koloni dia. Kita tak akan pernah jumpa sarang lebah seekor je lebah, mesti ramai, mesti banyak lebah, okay. Maknanya pada diri, pada contoh ni, dia ada contoh individu dan juga contoh kemasyarakatan. Dua-dua ada, okay. Nabi sebut tiga ataupun empat lebih kurang sifat, okay. Kita tengok pengajaran yang disebutkan oleh para ulama, okay. Yang pertama, seorang mukmin perlu sentiasa melakukan amal kebaikan walau kepada sesiapa pun dan di mana sahaja. Umum hadis kita akan nampak benda tu. Apa yang Nabi cuba nak sampaikan, wahai sekalian orang beriman, tengoklah lebah macam mana ataupun apa yang ada pada diri lebah, kena ada pada diri kamu. Dan kita tengok lebah ni, dia serangga yang tak kena dosa pahala, tidak ditaklifkan dosa pahala. Bukan macam kita, kita ni mukallaf kena taklif dosa pahala. Sepatutnya kita lebih berakhlak, kita lebih baik daripada lebah tu. Tapi kadang-kadang nak jentik hati ni, kena cari perumpamaan nak bagi jelas apa yang nak disampaikan, okay. Pertama kata Nabi, akalat tayyibah, sifat lebah ni dia akan makan benda yang baik. Kalau kita tengok pada lebah tu sendiri dari segi ilmu sainsnya, Allah Ta'ala jadikan di mata lebah ni, dia boleh scan ataupun dia boleh trace mana bunga yang baik, bunga yang tak baik. First, kita boleh belajar situ orang beriman, dia kena ada satu sifat, dia menjaga pandangannya.
mata kita ni bukanlah macam mata lebah. Okay. Cuma tuntutan jaga pandangan tu ada dalam agama kita. Memandang benda-benda yang baik. Dan jaga diri supaya tak tengok benda-benda yang buruk. Sebab antara kesan lahirnya perkara yang tak baik dalam diri manusia bermula pada pandangan. Melihat sesuatu yang kurang baik. Misal, contoh, akhlak, perbuatan orang lain, jadi kita nak ikut. Jadi pada lebah tu dia ada mata yang baik. Sebab tu kalau kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala bila mana dia nak sebut panca indera utama yang ada pada diri manusia, dia akan sebut salah satunya pandangan. Allah Taala sebut dalam Al-Quran, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, maknanya nak beritahu kepada kita ini antara panca indera yang Tuhan beri yang dia bersifat boleh mencari hidayah. Pandangan, bermula pada pandangan. Okay. Jadi sifat lebah tu akalat tayyibah, dia makan benda yang baik. Dengan sebab apa? Allah Ta'ala jadikan mata dia pandang, boleh kenal benda baik. Macam tuan-tuan berada dalam majlis ilmu, kenal, dah tahu tempat baik. Cuma minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya kita berkekalan atas benda baik tu. Bila mana mata kenal benda baik, kita pun akan ambil benda baik. Akalat tayyibah, dia makan benda yang baik. Dan orang beriman ataupun orang mukmin ni sifat dia kena macam tu. Dia kena perhati, kena teliti terhadap apa-apa yang dia nak makan. Benda-benda yang nak jadi darah daging kita ni, kita kena teliti. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Ta'ala ajar kepada kita makan yang halal dan juga makan yang baik. Bukan setakat halal saja, halal jenis makanan tu, halal juga macam mana nak dapat makanan tu. Beberapa aspek yang perlu dilihat. Ada sebahagian orang makanan okey dah, makanan tu halal, agama tak haramkan makan benda baik, tapi nak dapatkan makanan tu cara tak baik. Minum air zam-zam, kurma ajwa, tapi beli pakai duit rasuah. Sama teruk juga dua-dua. Okay. Jadi itu benda yang kita kena tahu. Teliti. Letih lah. Benda ni kita akan apa? Oh, letih jadi orang beriman. Memang letih. Kita memang letih. Sebab kita akan diaudit dengan teliti bila mana balik berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Kemudian kata Nabi, wa wada'at tayyiba. Kesan makan benda baik itu keluar juga benda baik. Lebah dia makan benda baik, dia boleh tengok stigma bunga mana yang baik. Kesan dia apa? Madu dia berkualiti. Madu dia berkualiti. Orang beriman pun macam tu. Makin teliti dia jaga apa yang nak masuk dalam badan dia, hasil dia akan keluar sebagai orang yang berperilaku baik. Percakapannya baik. Kita dengar, kita duduk, kita rasa selamat dengan dia. Kita tak rasa serabut duduk dengan orang yang makan tak teliti ataupun tak jaga benda ni. Kesan daripada jaga sesuatu yang masuk dalam diri, dia akan keluar wa wada'at tayyibah. Kita tengok lebah keluar madu baik. Orang beriman kalau dia makan benda yang baik, dia beramal dengan benda-benda yang baik, dia masukkan sesuatu yang halal, mata pencariannya pun halal, wa wada'at tayyibah, keluar daripada dirinya. Kita kena lihat dengan skop yang lebih luas. Keluar pada dirinya di sini bukan keluar akhlak individu, juga keluar daripada dirinya zuriat yang saleh juga. Nah, sebab tu antara perkara besar yang mempengaruhi zuriat keturunan kita jadi saleh, usulnya tu usul yang saleh. Kita tengok macam mana zahirnya Nabi Muhammad. Macam mana boleh zahir Nabi Muhammad? Sebab doa Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim tu sendiri ialah orang saleh, dan keturunan dia pun yang keluar lepas tu semua saleh. Sebab tu antara syarat yang paling besar untuk menjadikan keturunan anak cucu kita semua sekali ni saleh, kita kena saleh. Macam mana nak saleh? Jaga makan, jaga benda yang nak masuk dalam diri. Itu jaminan yang disebut dalam Al-Quran. Kemudian Allah Ta'ala sebut, kemudian Nabi sebut, wa waqa'at. Dan sifat lebah ni bila mana dia hinggap,
pada satu-satu tempat dia ada dua sifat. Falam tuksar walam tafsud. Falam tuksar ni maksud dia apa? Dia tidak patahkan dahan yang dia duduk. Walam tafsud, dia tak rosakkan tempat yang dia singgah. Sifat orang beriman, seorang manusia yang ada agama, ada akhlak, dia duduk kat mana-mana tempat, dia tak akan bawa kerosakan di tempat tu. Bahkan dia tambah kebaikan yang ada di tempat tu. Itu sifat sebenarnya yang perlu ada pada diri orang beriman. Seorang mukmin sepatutnya berperanan sebagai ejen perubahan di mana tempat ataupun di mana saja dia berada. Itu benda yang kita kena jelas melalui hadis ni. Kita kena nampak melalui hadis ni. Nabi beri perumpamaan mudah, tapi ini perumpamaan yang besar. Kata sebahagian para ulama yang mensyarahkan hadis ni, dia kata, jadilah kita seperti lebah yang berperanan secara semula jadi, membantu proses pendebungaan bunga-bunga dan dalam masa yang sama menghasilkan madu. Kita perlu sentiasa memberi manfaat kepada orang lain. Kita tengok lebah bila mana dia ambil stigma bunga, dia nak buat balik ke sarang dia untuk buat madu, bunga tu taklah lepas tu jadi rosak, jadi layu. Tak. Bunga tu still boleh mengeluarkan stigma lain. Dia tidak merosakkan. Tidak merosakkan. Dia balik ke sarang dia, dia ambil benda baik, dia hasilkan benda baik. Tapi bunga tempat yang dia singgah tak rosak. Bahkan kadang-kadang setengah bunga tu perlu dihinggap oleh lebah untuk bagi dia tahan lebih lama. Setengah tumbuhan seperti itu. Maknanya hidup saling memerlukan dan melengkapi. Selain pada itu yang disebutkan, jadilah kita seperti lebah, mendapat sesuatu dari sumber yang baik, menggunakan dan menyumbang kepada manusia lain yang baik dan juga bermanfaat. Itu antara yang disebutkan. Kita dah syarah tadi, cuma kita nak baca je. Marilah kita berusaha untuk meninggalkan warisan yang unggul ataupun legasi yang baik di mana pun kita berada. Berlombalah untuk meninggalkan kebaikan seperti lebah yang meninggalkan legasi madu yang unggul ataupun bermutu. Jadi dalam hadis ni, Nabi anjur pada kita, orang beriman, dia duduk dekat satu tempat, orang rasa lega dia ada. Dia hilang pada tempat tu, orang rasa macam ada benda tak kena. Ada benda tak kena. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut, manusia ni bila mana dia meninggal dunia, ada dua golongan, ada dua keadaan. Yang pertama, mustarih. Mustarih ni maksudnya bila mana dia meninggal, si mati tu berehat. Berehat. Sebab dah habis dah tanggungjawab ni, berehat. Dia ada satu golongan dan golongan ni teruk. Mustarah anhu. Dia meninggal tu orang yang duk hidup ni rehat. Sebab zaman dia duk ada dulu serabut. Lagi duk ada ni, lagi itulah orang duk curi kawasan ni. Mati-mati dia lega, tak ada. Kita tak mahu yang macam tu. Kita nak jadi mustarih. Hilang matinya kita, orang rasa macam, oh tak lengkap kalau dia ada dulu, benda ni berjalan, benda ni ada. Itu yang nak disampaikan melalui hadis ni. Maknanya jadi orang yang berkualiti dengan kualiti tahap tinggi di mana-mana tempat. Kita berusaha untuk jadi orang yang terbaik di mana tempat, sehingga ketiadaan kita tu orang rasa. Bukanlah kita nak orang sebut kita baik, bukan. Cuma nak beritahu kepada kita, berusaha untuk jadi yang terbaik. Kita tak lapar pun orang nak panggil kita baik ke jahat, tak lapar. Cuma kalau benda tu dah baik, orang akan sebut. Sebab tu ada sahabat Nabi, saya tak ingat nama sahabat tu, dia kuat buat ibadah. Orang selalu puji dia, orang selalu duk puji dia. Jadi dia rasa tak selesa. Sebab dia takut, dia buat ibadah, dia tak tunjuk pun, tapi orang perasan dia buat ibadah. Pergi mana-mana perasan. Dan orang duk cakap, bualan kedai kopi, bualan orang tepi jalan ni, orang akan cerita kesalahan dia. Dia pergi mengadu pada Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, masuk daripada riak tak benda ni? Dia boleh rasakan aku tak benda ni? Nabi kata, tilka ajilu bushral mu'min. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi kata, kalau kita buat baik, kita sembunyi dah benda baik tu. Orang perasan benda baik kita buat. Orang duk cakap. Nabi kata, tilka ajilu bushral mu'min. Itulah
berita gembira diterimanya amal itu yang Allah Ta'ala segerakan sebelum mati, orang duk sebut dah. Tapi syaratnya orang cerita, bukan kita cerita. Bukan kita yang buat amal tu cerita, orang duk cerita. Kan keadaan macam tu kadang-kadang berlaku pada setengah orang. Dia duk buat baik, orang duk cakap, oh bagus dia. Kita jadi tak selesa, kita takut amal kita jadi riak, jadi rosak. Sebab tu Nabi sebut kalau nak puji orang, jangan puji depan dia. Puji depan dia rosak. Puji depan orang lain. Puji depan dia kembang. Okay. Kembang habis. Okay. Syarat dia jangan kita. Kita sebut. Ha, maknanya buat satu benda baik, sedekah ke, wakaf ke. Kita pun, kita cerita ke orang. Masjid Alwi tu, water cooler tu, cawan dia saya bagi. Ingat water cooler bagi. Cawan plastik tu saya bagi. Dia yang cerita. Orang tak tahu pun. Nak suruh orang sebut saya pembekal tu. Waktu tak kena. Tapi orang duk bercerita. Kita sembunyi orang bercerita. Yang tu Nabi kata tilka ajilu bushral mukmin. Berita gembira Tuhan dah terima amalan tu. Tuhan segerakan berita tu dulu. Okey, jadi itu yang kita boleh tengok daripada hadis ni. Saya nak baca satu lagi hadis. Hadis yang ringkas. Nabi sebut dalam satu hadis ni, hadis ni riwayat Imam Bukhari dalam beberapa 5 minit ataupun 10 minit lagi. Hadis ni an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Mathalul mu'mini kamathali khamatiz zar'i yafi'u waraquhu min haitsu atat harrih." تكفئها فإذا سكنت اعتدلت وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء ومثل الكافر كمثل الأزرة صماء معتدلة حتى يقسمها الله إذا شاء. Apa maksud hadis ni? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul mu'min kamathali khamatiz zar'i." Perumpamaan orang yang beriman itu ialah ibarat sebatang tanaman yang muda lembut, melambai-lambai daunnya, bergoyang apabila ditiup. Tadi hadis perumpamaan lebah, ni hadis perumpamaan lain pula. Okay. Kata Nabi, "Khamatiz zar'i yafi'u waraqahu min haitsu atatha." Melambai-lambai daunnya, bergoyang apabila ditiup. Fa idza sakanat i'tadalat. Apabila berhenti angin daripada bertiup, maka dia berdiri tegak. Orang beriman ni seperti sebatang pokok muda, bukan pokok tua, sebab dalam hadis tu sebut khamatiz zar'i. Khamatiz zar'i ni maksudnya pokok yang muda. Teras dia tu teras baru setahun dua. Pokok muda, batang pun lembut lagi. Nabi kata bila mana angin bertiup melambai-lambai daunnya. Bila mana angin berhenti, i'tadalat. Dia jadi tegak, dia jadi tenang. Wa kadzalikal mu'min, kata Nabi, begitulah keadaan orang beriman. Yukaffa'u bil bala. Bila mana didatangkan ujian, maka dia akan condong keadaan-keadaannya. Bila mana datang ujian angin, jadi condong. Keadaan dia seperti itu. Wa mathalul kafir, dan Nabi sebut dalam hadis itu perumpamaan orang kafir pula, kamathalil azrati samma, seperti mana pokok kayu yang keras, pokok tua yang terasnya kukuh, mu'tadilatan, tegak berdiri, kena angin pun tak jadi apa. Hatta yaqsimahallahu idha sya'a, sehinggalah Allah subhanahu wa ta'ala mematahkannya ataupun membinasakannya bila mana Allah Ta'ala kehendaki. Hadis yang kedua ni Nabi sebut pada kita, perumpamaan orang beriman macam sebatang pokok. Orang beriman macam pokok muda, tak berapa kuat, datang angin bergegar juga. Dan ada satu lagi Nabi buat perumpamaan, orang kafir, pokok yang keras, datang angin macam mana pun tak jadi apa. Apa Nabi nak sampaikan daripada hadis ni? Nabi nak beritahu pada kita, orang baik, orang beriman ni, dia akan ada keadaan dalam hidup dia, sirah hidup dia ni tegang. Allah Ta'ala uji, ada konflik.
Dia tak ada orang yang beriman ni, bukanlah kata tak ada secara total, kebanyakan orang beriman keadaan dia macam ni. Dia nak beramal dengan satu benda yang betul, yang baik, akan ada keadaan orang lawan, orang lawan. Dan pada waktu tu jiwa mungkin jadi down, terduduk, serabut. Itu sifat orang orang beriman. Tapi kata Nabi, orang kafir ni macam pokok yang kuat. Sebab tu dalam Quran Allah Ta'ala sebut orang kafir ni, tentang keadaan orang kafir zaman Nabi Quraisy. Nabi kata, fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad. Wahai Muhammad, surah Ghafir, Nabi sebut benda, Allah Ta'ala sebut ayat ni. Okay. Wahai orang beriman, Nabi dan para sahabat, fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad. Jangan tertipu dengan keadaan orang kafir yang pergi balik dalam negeri dia. Ini waktu orang-orang baru peluk Islam. Sahabat Nabi baru-baru lagi masuk Islam, duduk di Mekah. Antara benda yang berlawan dalam hati para sahabat ni bila mana ikut Nabi, sahabat Nabi duk tengok orang kafir yang lawan Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan pada waktu tu lawan Nabi. Dia orang ni orang kafir yang kaya, kuat lawan Nabi. Ajaibnya dalam kuat lawan Nabi tu, perniagaan tak rugi, tak jatuh. Dahsyatnya isteri makin bertambah, duit makin banyak. Sebahagian orang beriman dia jadi macam, betul ke kita ni ikut Nabi Muhammad? Kita ikut Nabi, harta daripada ada jadi tak ada. Ni orang kafir ni hari-hari caci maki Nabi, makin kaya. Hari ni projek baru, esok projek baru. Tertipu keadaan tu. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, fala yaghrurka, jangan tertipu. Sebab tu kita tengok sebahagian orang, dia tengok orang yang bukan Islam, dia kata, tengok orang bukan Islam, makin kaya kita Islam, makin duk ikut yang betul, makin jadi miskin. Harta ada, makin hilang. Itu keadaan orang beriman sebenarnya. Keadaan seperti itu. Dalam hadis Nabi sebut, hatta yaqsimahallahu idha sya'a. Sehinggalah Allah Ta'ala nak musnahkan, maka akan musnahlah keadaannya. Maka akan musnah. Okay. Jadi dalam hadis ni, Nabi sebut pada kita, sifat orang beriman pasti diuji. Sebab tu sahabat Nabi pernah tanya pada Nabi, man asyaddu nasi bala'a. Siapakah manusia yang paling banyak kena uji? Sebab sahabat Nabi ni, dia kadang-kadang dia datang keadaan tidak tenteram jiwa, tengok orang duk lawan Islam. Nabi jawab dengan jawapan yang tak disangka oleh para sahabat. Nabi kata, al-anbiya war-rusul, yang paling banyak kena uji Nabi-Nabi dan Rasul. Orang yang paling dekat hubungan dengan Tuhan, yang tu paling banyak kena uji. Takutlah Nabi nak jawab yang paling banyak kena uji orang kafir. Tak. Nabi jawab macam tu. Nak beritahu kepada kita, keadaan orang beriman pasti diuji. Sama ada diuji dari segi perasaannya, diuji dari segi materialnya, diuji dari segi fizikalnya. Tapi untuk dapat pertahankan iman, dia tidak semudah kita sebut syahadah, maka kita pun beramal. Kita nak beramal kadang-kadang ditentang. Keamanan kita mungkin diganggu-gugat. Cuma nak beritahu sifat orang beriman seperti itu. Tapi wala macam mana pun jadi pada orang beriman, hadis yang pertama kita baca tadi tu, sifat orang beriman mesti kena sama macam lebah tu. Kena hentam macam mana pun, tetap makan yang baik, keluar benda baik, duduk tempat orang tak buat kemusnahan, tak buat rusuhan, tak buat kerosakan. Jadi itu sifat orang beriman. Itu akhlak yang perlu ada, sama ada individu ataupun masyarakat. Jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian kita pada pagi ini, kuliah subuh. Semoga Allah Ta'ala beri pada kita rahmat dan juga berkat. Setakat tu sajalah perkongsian saya pada pagi ini. Saya mohon maaf sekiranya ada tersilap kata, tersalah bicara. Kalau tak faham, minta maaflah. Saya bukan orang negeri ni. Orang Terengganu, tuan-tuan, jauh nak sampai Perlis. Berapa bukit kita daki. Nak boleh sampai. Okay. Alhamdulillah, sampailah juga. Okay. Jadi setakat tu saja sebagai salam perkenalan kita pada pagi ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.